di dire lei, a che dire lei. Jadi kau nak beritahu yang art imitate life? Tapi tu bukan aku yang cakap. Tu Aristotle yang cakap. Sebab semua benda ni bermula dengan kehidupan kan. So, apa yang kita nampak, apa yang kita tengok, kita guna dalam karya kita. Sedap. Okey. So, berbalik pada filem yang aku tengok tadi, kalau kita nak bincang pasal apply hal ni, memang sesuai. Pasal filem lelaki Cina dengan gadis Melayu. Tak Malaysia ke? Kisah cinta terhalang. Biasa je, Aryan. Itulah tujuannya. Memanglah kisah cinta terhalang ni macam klise. Tapi kalau benda ni tak berlaku dalam real life, macam mana kau nak dapat idea tu? Macam mana kita nak fikir pasal benda tu? Macam filem Melayu sebelum ni? Macam filem... Tak. Kalau kita tengok sekali imbas, dia mungkin macam sama. Tapi sebenarnya dia lain. Sebab yang ni memang nampak perbezaan dua karakter tu. Dan ada satu part aku suka. Director tu dia buat split screen untuk explain, nak ceritakan tentang perbezanya dua dunia pewatakan tu. Uncle, order. Nampak sedap lah tu. Roti tu sehat tu. Aku dah baca review juga yang apa kisah ni pasal pasangan ni berpisah disebabkan berlainan bangsa. Bapa gadis tu, dia tak nak cucu dia nanti hilang darah Melayu. Apa hak keistimewaan macam tu? Macam LZ kan? Betul lah. Sebab benda tu memang berlaku dalam real life pun kan? So, bila kita apply dalam kerja kita, kita tengok dan kita ketawa sebab benda tu pelik. Memang itulah tujuan dia kan? Food is temporary. Photos are forever. Lengkau. Ada juga yang cakap life imitate art. Foto art. Itu pun boleh pakai lah kalau kena dengan argument. Ha, betul? Okey, berbalik pada yang konsep yang kau cakap tadi. Life imitate art. Art imitate life lah. Yes. Itu. Pada aku, benda tu bukan sekadar kata-kata je. Dia lebih daripada tu. Dengan adanya social media, teknologi sekarang ni kan, kawan-kawan virtual yang kita kawan, dan juga video-video yang bila kita tengok, kita dapat feel, kita ada kat sana. Bagi aku, seni ni bukan sekadar meniru kehidupan sebenar. Betul. Sebab tu cakap, filem ni perlu untuk buat kita ingat pada realiti.